satu ekor. Hop. Warna kuning, dewasa lumayan. Menurut Ham. Hey. Balik dari Kenya, dari Jakarta baru nyampe ke Cilacap lihat cimet, itu yang langsung ngasih cimet kan, kayak gini langsung cimet ya tarik. Atau masih gede nyamut sangu di napiring. Udah nama jeng daun aja, mau nanya anak pendaun gitu. Nanya, aku mau nanya akar. Nah, hop, nyali. Satu, mau ngasih ganti sup kah? Hop, dua, nyali. Sia gitu, aku ham. Manggis-manggis, nah, kebut. Jadi ulah gitu tah. Ulah rerengkogan. Ulah rerengkogan. Hop, kasih ganti kita, tinggal kasih ganti kita. Hop. Wah, nyali. Tuh. Atau sih kaki ya, nambahin yang lewat, nambahin kaki ya, tak. Hop. Hajig. Udah biasa ngebekemnya. Ngebekok. Bekok colok. Bekok colok pokoknya teh, teman-teman. Teman-teman. Sup, Pak Tadi mah sabah ayah tuh. Ewa. Ewa, itu tinggalin. Oh, Hajig, mana? Oh. Lah mana ya TT 2? Oh iya, paret kan sih paret. Oke. Hop. Anjir. Jadi sekaligus dapat 2 ekor. Ini namanya metode paret. Kalau di merah dayaan ya. Pendayaan ham. Rumputnya panas kok. Beli raretan. Senang raret. Tapi Malaya atau senang raret teh. Mandul cuy. Kalau ini mah tikung namanya tuh, belalang yang belum memiliki sayap teman-teman. Tinggal ini sup. Ham, main dengan kemana? Jadi ini tuh hobi yang keberapa tinggi sup? 1455 masehi. Hobi yang kesekian lah. Jadi saya tuh banyak banget hobinya teman-teman. Selain hobi nangkap ikan, nangkap ular, hobi olahraga juga, terus hobi nangkap-nangkap belalang kayak gini teman-teman. Hobi mukbang nih. Hobi mukbang. Nah, kita sudah tinggal jumlah. Oh, ini gede nih. Caranya itu seperti ini teman-teman. Hop, oh, dapat kan? Gede. Oke. Okay. Ini udah dewasa. Eh, anjir buntung lu nih. Tarik ting sup. Tarik sup tuh. Go. Tah, tah, tah. Hop. Beri, beri, beri. Hop. Oke, besar sekali. Kalau ini ukuran jumbo, ukuran dewasa. Mungkin ini indukannya, teman-teman. Ready, bos?
Tiana Pak Kaluri. Poros. Hei, tidak curiun. Anjir, benar. Ek, itu kita sup tuh orang fokus ke rumah dag. Gurih, kan? Ini sup yang kata sup. Caranya itu di belakang, teman-teman. Seperti ini. Oke, gimana gitu. Nih, yang gede. Ini yang jumbo. Dan ini yang hijau. Oke. Okay. Satu lagi. Oke. Okay. Satu lagi, ya. Iya, kelihatan. Mana sih? Up. Enggak ada lagi, ya. Hibur kali ini, Cuk. Polos sih. Oke. Oke, double kill. Satu. Dua. Tadinya hibur, dah. Oke, satu. Dede. Ini gitu kan? Iya. Ini pelan-pelan. Besar. Cuma lebar. Ini salah, Kak. Sini. Lihatnya lagi dekat. Lihat mesin mata tiga Johan. Up. Nanti dekat bakal haribar. Dia win sih kau. Satu sup. Dapat satu. Dua sup. Double kill. Double kill. Jelo sup. Go. Mantap kali. Asa kepegung. Besarnya lihat ada dua tanah keras kuat tuh tuh ya. Mana? Tuh, itu ada daun. Oh iya, oh gede ya teman. Ini siap, siap. Eka badil ku jang jawok itu ana daun. Tuh. Ada. Oke, teman-teman. Kita lanjut olah jalur sini. Tuh lihat ini hasilnya lumayan tuh. Mantap sekali. Yuk lanjut yuk. Apa ngajarkan lagi tahap? Enggak. Pernah merasa mirip.
Oke teman-teman, dikarenakan apinya udah nyala, tinggal kita lanjut tagoging kata legendnya seperti ini. Jangan lupa si minyaknya teman-teman. Kebetulan ini buriti ini teh. Padahal ngonten dari subuh. Di janarinya. Di janari. Oke teman-teman. Lanjut. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Mantapnya. Oke. Jangan lupa kita kasih bumbu penyedap. Tinggal lanjut kita goreng. Caranya itu seperti ini teman-teman. Oh mantapnya. Dia jaya dia. Iklan. Iklan. Bro. Nokia teh. Kalau siapa nawe mah? Siapa ya nyiru nanti kemari di Jakarta? Okay. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lihat belalang gorengnya udah matang. Ini udah ada nasi. Terus kebetulan ini burit ya, kalau misalkan kita ditunggu sampai beres adzan maghrib. Kemalaman teman-teman. Soalnya kita pulangnya jauh banget. Yaudah teman-teman, kita lanjut makan. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Harumnya. Oke. Simetnya. Oke lanjut makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba makan bagian belalang yang udah tuanya. Masih cilacap. Cumpon ah, yang belalang. Jauhnya di Cilacap menang nih. Iya lu gak ada. Jarang. Rencana kita mau nanem, bawa telurnya dari sini. Diplakin di Garut. Oh, Garut mah kan suhunya itu dingin banget. Jadi si belalang ini mah gak mau di tempat yang dingin. Emang pengennya di tempat panas. Panas. Gersang. Kayak di Cianjur kan, Cianjur panas. Tuh. Mantap men. Ini muda lebih mantapnya. Bukan bisa ngapung. Saya suka bagian anaknya. Anaknya warna kuning, itu lembut banget. Renyah, juicy.
Baru tahrim. Januari. Ini yang masih muda mah digoreng juga enggak sampai merah ya warnanya. Tetap kayak gini, jadi kuning paling. Tadinya hijau. Cuman tuh. Tadinya kita mau ngelongok korban yang dibuli. Ternyata saya salah informasi. Kalau sekolahnya nama udah ya tadi ya. Sekolahnya udah SMP Cimanggu. Cuman enggak ketemu sama korban, bukan korban. Korbannya ya, korban. Oh, pelaku mah udah di udah ditangkap ya. Udah diamanin. Rungsep dia ya. Tapi enak. Bajeknya. Ya, kalau kena bibir tuh tingkar rait gitu. Iya. Kita sisipin buat coba ya, lupa. Oh iya benar. Aman. Kau. Kalem tuh. Kalem. Anjing. Oke ya, teman-teman. Anjing. Sekarang kah susu. Eh. Nanok nang nomor ini. Cup buat cup. Oke, bak. Dong lah ya. Gagal busana kena saat dimut. Busana coba. Busa luar nak. Nah, nanya. Nanok. Ya. Nanok kimet. Nah, cek dulu nak. Kita bener. Nanok kimet aja. Tuh acara nama. Masuk. Siapa lah? Makan lah. Nah, emang lebih terat ah. Lebih terat tu. Mar pak. Saya filter rokok. Benar. Kayak busa. Kumisnya ada kecoa goreng apa bedanya sama ini? Hampir mirip dari rasa atau gimana? Dari tekstur pas dikunyah. Renyahan. Rasa, bau mungkinnya yang beda. Itu ada baunya, ada khasnya. Kalau misalkan belalang itu baunya itu bau rumput, enak banget. Kayak bau pucuk. Kayak bau pucuk cawu ah. Pucuk pisang, daun pisang, baunya sama. Kalau cucunguk, bau lapas tuh. Kos kaki namanya. Bau kos kaki. Oke teman-teman. Dikarenakan adzan maghrib. Kayaknya kita harus tutup ya. Ya. Enggak enak. Salat dulu, Ak. Kita nyari masjid salat kan. Tetap. Mesti pulang. Iya, mesti pulang. Oke, teman-teman. Jika anak ini burit. Kita wajib pulang, soalnya udah gelap banget. Kita udah petualang dari pagi sampai sekarang. Dari subuh, dari Januari. Dari Januari. Alhamdulillah. Jadi konten jauh-jauh dari Garut ke Cilacap hanya untuk nangkap belalang. Yaudah teman-teman, dikarenakan ini burit, kita tutup dulu sama di sini. Besok dilanjut lagi, oke? Dadah.